lagi lo? Joget! 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 Lagi dance, dance, dance. Ini kalau ditepak nyambung jogetnya. Pada gila kali ini. Kagak ada musik, kagak apa. Ada. Ini bagaimana? Musik sekencang begitu dibilang kagak ada musik. Harusnya joget, PRT. Ini contoh nih, contoh, okay. Contoh. Musik coba, nih, coba, musik, musik nih. Musik nih. Yatim. Opening langsung dah, kalau opening. Udah denger dia. Opening! Opening! Joget! Opening! 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 Udah tadi, jogetnya udah. Opening ya, opening. Tikus ruk. Nah, opening dulu ya. Ya, siap, siap. Siap, PRT di situ, PRT di situ. Ya. Penonton-penonton! Apa kabarnya? Mana suaranya? Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan dari teman-teman SMA Negeri 1 Pagelaran Lampung. Dan juga Dharma Wanita Kabupaten Pulau Buru Provinsi Maluku. Terima kasih semuanya. Oke. Buat pemirsa di rumah juga kini kembali lagi bersama saya, host yang kembali magang tentunya bersama saya, Randy Gajah. Dan juga konsultan host kita, Dudung Kecoa. Iya. Dan juga mamang saya, Tatang Kancil. Dan juga ada PRT kita. Enggak. Ngomong. Opening. Yang joget mah udah tadi. Udah tadi yang joget. Katanya kalau colek joget. Nah, pening, okay. Pening. Oke. Kembali lagi bersama saya tentunya Usep Rawit dan juga konsultan host kita Ferry Bawang. Iya. Mamang saya Tatang Cengek dan juga Pak RT. Motor rusak. Motor rusak. Lalu mobil. Siapa yang bilang mobil? Mobil dari mana? Rawit jauh banget tuh mobil. Rawit. Cabe. Rawit. Cabe. Coba cabe. Lah iya, kan tadi begitu. Aduh, gimana sih ini? Makanya siap-siap. Ini harus kenceng, Rek. Kenceng banget. Oke. Berjumpa lagi bersama saya. Maman Bengkel. Dan juga konsultan os. Jajang Showroom. Ya. Dan memang saya. Apa nih? Basar. Datang basar. Ah, dan juga Pak RT. Cabai rawit. Duluan. Pak RT duluan. Dari Pak RT. Duluan, Pak. Duluan. Nek. Cet, ta, ta. Duluan. Ngomong. Pertama. Perkenalkan saya. Sip. Perkenalkan saya. Perkenalkan saya. Iya. Kue Bugis.
Ayo. Oke. Okay. Ayo, benar-benar tuh. Tatang gemblong. Ayo lu. Kokom martabak. Saya Nanang Ketan. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. I love you too. Masuk. Aduh. Lupa. Ingat lah. Lupa. Aduh. Pasti lu lupa nama gua. Gua lupa. Karena gua juga lupa nama gua siapa. Kalau inget dong. Kalau lu lupa gua bagaimana dong? Lu harus inget biar lu ngingetin gue. Sol sepatu. Aduh. Ayo dong, kita teman SD. Ah iya ya. Teman SD, gua kan 3 tahun enggak naik. Lu mah lupaan, gua SD, kita teman SD, gua 3 tahun enggak naik. Lu kelas 2 drop out, ya kan? Ingat. So, gua gimana mau inget orang 2 tahun gua udah drop out. Udah DO. Ada SD di DO. Ada. Yang ada juga mahasiswa ada. Di DO. Eh, lu kan SD bandel banget. Kalau yang lain ketahuan jam makan siang, makan nasi goreng, roti. Gua nyemilin genteng. Ingat so lale lale. Coba, gue mah udah tahu lu siapa kira-kira. Ini, wah dia mah pasti inget. Begini banget. Oh begini, karena begini dia banget dia sama temennya. Sama lu maksudnya. Sama lu. Ma'il. 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 Mu'il. Mu'il. Bukan Mu'il. Siapa? Duki. Solihin. Solihin. Gila, penampilan gua gini Solihin. Yang harusnya siapa? 2014 dong. Siapa? Kan gua dandanan gua udah hop hop. Hip hop. Hip hop. Ada hop hop. Ada. Kalau hip hop kan dance-nya. Itu hip hop. Kalau hop hop. Set set. Nincang, cang, dong, gitu. Ini yang lagunya ada, Le. Gimana tuh? Wendy. Wendy. Yeah. Wendy. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Allah, akhirnya di acara ini aku ingat nama aku siapa. Wendy. Ayo coba berdiri, coba mungkin ada yang mau disampaikan buat orang tua kamu. Iya, coba. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda menemukan nama Anda sendiri? Iya, kamera. Buat mama. Buat papa. Terima kasih. Sabar. Oke, buat pemirsa, kini kita telah berhasil menemukan nama yang sudah lama dicari. Dan kita akan berjumpa lagi tentunya dalam acara Tali Rapia. Tali Rapia. Kalau tali kasih kan sudah ada. Kalau ngebujukin Wendy, ada caranya. Coba. Cinta ini. Kenapa jadi gengsor begitu? Kebanyakan. Kebanyakan.
Oh jadi harus di ini ya? Iya benar. Harus dipanggilnya beda ya? Beda. Oh iya. Kan cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Logika kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang tak ada logika. Karena itu sesaat. Nah ini baru gua kenal. Telepon ambulan. Kenapa? Masa begitu aja telepon ambulan. Tapi memang akrab ya kalau dipanggil kayak begitu ya. Iya. Kalau lu setiap pagi kan suka ketemu sama dia. Iya, benar benar. Kalau ketemu dari jauhan lu suka manggil gimana? Wendy, gue bilang gitu pas dia nengok, cinta ini. Mau nyari supermarket. Ngapain? Mau beli napa second. Gak ada napa second mah. Duduk dulu. Dek, ulah lu. Iya, iya. Kalau tepuk tangan buat Wendy. Wendy. Wen. Aus, aus. Iya. Rambut gembelnya kemana? Gimbal. Oh ya gimbal. Kok sekarang? Sekarang botak nih. Botak. Aus ya? Menurut lo. Lo pikir gue lihat lo gak haus gitu? Hello. Aku juga tidak mengerti, Om. Bahasa gaul malah si Encan. Mau minum? Manggilnya si Encan, si Encan. Ini gak pernah nonton net nih. Gue sering nonton. Di Jepang ada si Encan. Di sini ada si Encan. Makanya nonton BSW setiap sore jam 5. Mau minum? Mau. Tapi di sini syaratnya harus tahu minumannya apa. Iya, betul. Ya, saya kasih nih. Mau yang dingin apa yang hangat? Mau es teh manis hangat mau? Mana ada es teh manis hangat. Ada di sini. Oh, ini. Ini buktinya. Maaf. Ya. Mari. Setahu saya udah jelas-jelas es teh manis. Yang namanya es itu adalah sebuah bentuk zat yang bisa mendinginkan barang-barang lainnya. Seperti SD. Itu kenapa? Kenapa SD? Kenapa di depannya ada S? Karena dingin. Salah. Apa? SD itu sekolah dasar. Kenapa depannya S? Kalau diganti Kak jadi Kris Dayanti. Kade. Itu kade. Ya, makanya. Nih, minum. Alhamdulillah. Dulu. Harus tahu dulu ini teh apa. Tanya dong. Ini teh apa? Ya, tanya. Tanya. Ya, tanya dulu. Tanya dulu itu teh apa gitu. Aku mau nanya ini teh apa, tapi aku tahu teh ini buruk bagi jantungku. Enggak. Justru ini sehat. Teh ini sehat. Mau tahu teh apa? Perasaanku enggak enak. Ini teh apa? Ini adalah teh bohai. Bohai. Teh bohai buatan Maya. Teh bohai buatan Maya. Gitu. Tahu. Tahu. Gak bisa minum dulu. Iya. Udah tahu ini teh apa? Hah, teh bohai. Bohai. Teh bohai buatan saya. Teh bohai buatan saya. Minum dulu. Apa? Ini mau minum aja kayak mau kena stroke gue. Emang ada aturannya. Iya. Orang pipis aja ada aturannya. Gak, mendingan aus lah, mendingan aus gue mah. Ya udah minum aja. Minum. Ya nggak apa-apa bener. Ntar ditanya lagi. Enggak. Masa gue sama temen begitu sih lo? Janji lo? Janji, sumpah gue. Sambar geledek sama lu berdua. Yo minum. Kalau emang lu mau berkorban, lu aja. Kan gua mah teman baik sama lu. Nah, iya, lu aja. Yang namanya lu mau berkorban, biar gua disamber geledek.
Lu aja. Lah kan gua baik, makanya ngajak lu. Iya benar, setia kawan. Minum, enggak apa-apa. Minum. Cinta ini. Ini saya lagi mencari bakat. Kenalin teman saya. Enggak usah, saya gak mau kenalan. Tahu saya mah ini. Siapa? Tolong jangan sebut nama saya. Enggak, saya tahu ini tolong, apa. Tolong biarpun tahu, pura-pura lupa. Ada dulu siapa, ya, dulu siapa? Suka bertiga itu grupnya. Yang Cagur itu. Iya, Cagur. Aduh. Nah, temennya kesini, Denny. Iya, temennya iya, Denny. Denny. Coba, temen. Inisialnya W. Inisialnya W. 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 N. N. W. W. D. Aduh. Sehati. Udah lama gak ketemu dia. Udah lama ya? Wah. Iya. Sehati. Ini Wendy. Ayo minum dulu. Emang kalau syuting di sini semua organ tubuh lumpuh ya? Lama, ini memang saya emang begitu, kalau udah kangen gak lama gitu jadinya. Yang kangen itu kalau dua orang yang udah lama gak ketemu dan mereka saling kenal. Mm-mm. Kita gak kenal. Lu pernah kita itu. Ke disco bareng. Hebatnya mamang saya itu. Iya. Jadi gak kenal juga sok kenal. Dulu saya tahu ini rambutnya gimbal ini agak bersihan ya sekarang ya. Iya dulu emang gimana? Kotoran dulu mah. Dulu bersihan kotor. Sekarang. Bersihnya masih enak. Ya. Bagian kotornya annya bisa gak dibuang gitu? Iya benar, bersih. Dulu agak kotor. Agak kotor. Bukan kotoran, kalau kotoran gak enak kan didengarnya, Mang. Kalau kotoran gak cuma gak enak didengar, gak enak dicolek. Mamang dari mana itu? Dari mana? Ini bawa saya udah keliling-keliling mencari bakat, Le. Jadi bakat yang terpendam saya. Dulu kan terpencar saya, bakatnya, sekarang agak terpendam. Jadi saya tuh mau mencari pemain, Le. Dulu saya kan ada project indie. Project indie. Oh gitu. Ya, sekarang indie, saya mau cari, mau lanjutkanlah project indie ini menjadi manajer. Bagus, Le. Pokoknya mah ini bakalan bagus sekali. Akan proyek ini bagus kan. Lama sih ya. Lama. Dikasih minum harusnya lek langsung. Dulu. Ini bocor ke sini tuh. Bocor. Kalau bocor itu ada bekasnya. Lihat. Lo nyakitin perasaan gue. Gua temen lo. Enggak mungkin lo temen gue. Gua temen lo. Duduk. Oh jadi mamang itu mau bikin indie? Ya proyek indie. Nah, terus? Saya mau jadi manajernya aja. Manajer? Ya. Masalah manajer mah nih yang paling paham. Jago. Kasih tahu manajer itu apa? Kasih tahu. Nah ini nih. Jadi membahas masalah manajer. Suaranya masih serak. Minum dulu. Biar enak. Biar gulanya nyampur. Biar nyampur gulanya. Minum dulu. Bagus tuh. Biar nyampur. Gak apa-apa. Saya orangnya baik. Saya orangnya gak dendaman. Tapi saya ingat kata dokter. Katanya teh ini bagus untuk mengencangkan kulit. Iya, betul. Kan itu ada gulanya. Bodoh amat. Jadi mamang ini mau jadi manajer. Betul, Le. Jadi manajer. Ya. Proyek kasih ini. Tahu dong, dulu pernah punya artis namanya Mama Sengklek kalau enggak salah ya. Kasih tahu, dulu pernah jadi manajer, kasih tahu. Ya, sebenarnya ini rahasia ya. Nah, itu. Ngapain kalau rahasia ngapain dibilangin dong? Ya makanya. Tapi buat Anda dan kebanyakan.
Dadah. Eh, cok jadinya. Dah. Semua akan saya kasih tahu. Kira-kira. Jadi begini. Yang namanya manajer itu terdiri dari dua suku kata. Tiga. Men, manager. No. Men dan nejer. Oh. Men itu laki-laki. Betul. Nejer itu yang matanya nggak sinkron. Jereng itu. Jereng, nejer. Jereng bahasa Indonesia. Bahasa luar negeri, nejer. Jadi harus bisa kesana kemari. Jadi, men itu orang, nejer itu jereng. Orang, lu nanya mulu sama gua bikin mata lu jereng. Paham, kalau gitu paham. Manager itu kan sebenarnya orang yang mengatur. Manager. Oke. Okay. Manage. Kata dari manage. Manage. Manage beda. Kalau manage nih. Mijit. Itu mijit. Ya udah, Mang, kalau begitu tidak perlu biaya kan? Ya perlu atuh, Le. Perlu, kasih, Wen. Perlu biaya berapa? Kasih, Wen. Perlu biaya berapa? Kasih. Ini orang kaya loh. Sip, atuh kalau gitu, Mang. Enggak usah. Gua jadinya kesannya sombong. Di rumahnya Mamang, kalau ke rumahnya sendal jepitnya banyak banget. Waduh. Ini. Oh. Biar kayak bos belah samping. Lah kan enggak ada rambutnya. Ini apa namanya? Rambut. Terus kalau lu bilang enggak ada rambutnya? Cuman enggak gomplok, kalau belah sampingnya gomplok. Rambut siapa? Rambut bapak. Pala siapa? Pala bapak. Bagus. Terus jadi minta nggak saya? Ini mau. Ini mau ngasih. Ya, kira-kira. Mau butuhnya apa? Cash, cek, atau kredit? Cash boleh, kredit boleh. Cash, ya kalau cash sih 1.900.000. Tapi kalau kredit, DP-nya 600. Per bulannya bisa 200, terserah, bebas. Pilih mau berapa tahun. Kang, kamu beli kulkas saya ini? Segampangnya om aja lah. Lu buka showroom, men. Kasih modal. Modal aja. Tapi memang kalau memang menjadi seorang manajer itu harus ada bintangnya. Ada, sudah ada. Saya ada. Udah. Yakin? Udah saya cirian, Le. Udah ditandain. Iya, ditandain maksudnya. Benar ya? Udah. Oke. Okay. Kalau memang benar-benar mau jadi manajer, oke. Okay. Ini mau pasti modalin. Bagus, Le. Berapa butuh modal? Sebut, Mang, sebut. 12.5 berapa? 12.500.000. Ah, enteng atuh 12.500.000 mah. Banyak. Ada yang lebih dari itu enggak? Itu buat apa? Lihat-lihat, baru lihat uang segini. Hah? Katanya orang kaya. Mau? Udah pernah lihat? Mau, Om. Biasanya kan saya kalau ngambil duit kayak gini, orangnya enggak tahu. Orangnya enggak tahu gimana? Copet? Bukan. Apa? Saya bukan copet. Nih, misalkan Om punya uang. Saya buka begini. Lu tuyul dong. Gua kirain apa tuyul. Nih, Mang. Oke. Nih saya kasih 20 juta. Lebih dong. Enggak apa-apa, lebihnya nanti balikin aja. Oke, ya. Kalau enggak apa-apa, jangan dibalikin, Pak. Maksud gua biar megang dulu. Nanti balikin. Sip, gitu, ya. Pendi, maaf nih ya, saya orangnya sibuk banget nih, ya. Jadi saya harus pergi dulu lah. Enggak bisa banyak ngobrol sama. Iya. Saya juga malas ngobrol sama Om. Next time aja lah, ya. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. See you in the later, ya. Oke. Sip. Oke, ya. Oke. Bye-bye, Om. Ya. Re, sip. Keep in touch, ya. Yes. Oke. Kalau begitu, kita akan mengadakan quiz Twitter. Wendy, bisa bantuin saya di sini? Quiz Twitter malam ini adalah, kalau kamu berkesempatan untuk menjadi manajer artis, siapakah yang ingin kamu manajeri, beserta alasannya. Ya, terus. Contohnya, saya ingin menjadi manajer at New Sule Frigidiu, supaya bisa tertawa setiap hari. Oke, okay? Mentionnya kemana? Ke at ini underscore talkshow, dengan hashtag ini talkshow net manager. Ya. Akan ada dua pemenang dan mendapatkan merchandise. Makasih, Wendy. Sama-sama. Makasih, Wendy. Hebat sama-sama. Banget ya, Wendy. Senang bisa membantu. Senang bisa membantu ya. Makasih banget. Aku gila. Makasih loh, Wendy. Silakan duduk. Wendy kok tadi gak baca sih? Iya. Katanya bantuin Sule, kok gak baca? Kurang cepet berarti. Udah diserobot, Om. Aduh, kamu kurang cepet. Jumpa, aku cepet. Ujuk. Duduk, nanti capek lagi ya. Kalau okay. Ujuk berarti diajak obol ya? Iya, ajak obol. Ngobrol. Iya, kan Adel. Oh iya, Adel. Wen, ini serius ya?
serius, serius. Tolong perhatikan tatap mata saya ingin bertanya sama kamu. Sana aja, sana aja. Iya, oke. Okay. Biasa deket. Jadi pengen di situ terus. Malum naluri enggak apa-apa itu mah. Lah, Wendy. Gue hewan piara. Wendy. Siap, Om. Gue mau tanya, ketika lo menikah, ya. Gue tahu banget kalau ada suatu urusan yang belum lo selesain sampai detik ini. Dengan seorang wanita. Nah. Apa istri lo sekarang tahu kalau lo masih ada urusan dengan wanita lain? Intinya katanya kamu meninggalkan dia begitu saja ya, tanpa satu kata pun. Coba diceritakan. Sorry Pak Hakim, itu sebuah kebohongan. Pengacara Anda sendiri yang mengatakan kepada saya bahwa pengacara Anda mengetahui. Baru tadi siang dia saya pecat. Tidak bisa, pengacara tetap pengacara. Mohon maaf, Saudara Jukut. Dalam hal ini klien saya memang sudah menikah, tapi itu udah masa lampau. Jadi jangan diungkit-ungkit hal itu. Saudara itu Maman Parit, ingat. Saudara Jukut, Anda jangan terlalu ngejar seseorang seperti itu. Itu hal yang notabene-nya bersimpuh. Potlok. Apaan potlok? Apa alasan Anda kalau Anda mengorek-ngorek masa lalu dia? Saya ada bukti otentik. Saudara Wendy, apa benar kamu seperti itu? Saya sendiri gak sama saudara datangnya. Maksud saya Anda. Iya. Anda ini, bukan saudara kamu. Tadi bilangnya apa? Saudara Wendy. Iya ada, tapi ya, saya gak ngajak. Saya yang salah berarti kalau begitu. Dek Wendy. Dijelaskan. Tuh kan, saudara aja gak ngajak, apalagi adek. Tuh iya. Kak Wendy. Tuh, kakak juga lagi di rumah. Oh iya. Lo. Saudara monyong. Oke. Benar gak? Kenapa? Jadi intinya ini. Jadi setelah lu menikah, ya kan? Ternyata lu belum beres urusan lu sama perempuan yang satu ini. Setelah atau sebelum? Setelah. Kalau setelah gue gak ada urusan sama mantan-mantan gue. Dan sebelum juga. Sebelum atau sesudah? Sesudah dan sebelum. Begitu. Pokoknya intinya gini, itu. Ada seorang wanita yang menyatakan bahwa dia masih digantung sama lu. Masih digantung sama lu dan ternyata lu nikah sama perempuan ya, lain. Dia tuh sakit hati, begitu ya. Tahu gak lu? Lu gak usah ngomong apa-apa, lu gak ngerti hidup gue. Hello. Nah, ya. Coba diingat-ingat lagi. Gak ada. Gak ada? Saya gak punya mantan. Bener ya? Yang punya masalah gak ada. Semua pacaran selesai, ya udah selesai. Yakin? Baik-baik. Yakin ya? Iya. Oke, kalau begitu kita langsung saja datangkan inilah wanita yang pernah digantung oleh Saudara Wendy. Bener ada yang gua gantung waktu itu. Maaf, ya namanya orang kan lupa wajar gitu kan. Ntar dulu, ini kenapa Adinda Thomas yang keluar? Emang kamu bener digantung sama Wendy? Enggak, bukan. Aku bukan mantan Kak Wendy, ya kan? Tuh, gua bilang juga, ah bukan. Salah, salah surprise-nya. Salah surprise-nya berarti. Berarti salah, berarti bener lu. Enggak ada berarti kalau begitu. Aman berarti. Ada lagi mana? Lo enggak bisa. Ada. Please. Kalau kayak gini nggak apa-apa, yang digantung gua juga nggak apa-apa. Nah, nggak bisa, orang dianya juga nggak mau, bagaimana? Ini cakep banget. Wendy, jangankan lu, Wen. No, si Samuel juga pengen. Ternyata bunga. Miskomunikasi. Oke, silakan duduk, tepuk tangan buat Adinda Thomas. Halo dong. Ya. Apa kabar Adinda? Baik. Balik lagi nih. Iya kan, aduh, kemarin baru ini baru ya, syuting bareng. Hei, itu bukan buat keramas. Oh, center buat di puncak. Boleh duduk? Boleh. Makasih. Di atas dong, di atas. Di atas. Jangan merendah begitu. Maaf ya. Jangan terlalu atas. Sini. Lama-lama tamu yang satu ini gue bacok aja. Nih.
Dinda. Iya. Ini lagi sibuk apa nih selain syuting? Kemarin juga syuting ya? Iya, kemarin syuting. Bareng sama Komedi Nightlife ya? Iya. Insya Allah Desember ini tayang ya. Amin. Nggak diajak. Iya, kasihan. Udah casting ya? Oh, udah ya? Jadi PU. Katanya lagi usaha ya? Usaha? Iya. Usaha mencintai saya. Dia bukan lagi usaha. Lagi apa? Lagi kecewa. Kecewa kenapa? Kecewa ditolak saya. Gak nggak ngerayu. Ngerayu, ngerampok. Pengen ngerayu, pengen ngerayu. Mau ngerayu? Mau ngerayu. Mau. Rayu dong. Dapet juga. Dinda, iya. Boleh nggak? Om Andre. Aku... Di sini aja.